yang melihat ini sebagai satu topik yang masih sensitif, tapi kita akan mendalami dengan lebih lanjut, iaitu mengenai poligami. Ya, itu dia. Tak apa, datang je. Tak apa, datang. Datang. Apa tu? Datang je. Datang ke awaklah. Kata Rumi, datang sebab ini dah halaman kedamaian untuk berbincang. Okey, Rumi ni inilah bukan Rumi tulisan Rumi ya. Yang menentang, yang menolak, yang mungkin masih lagi keliru, tak apa, datang je. Tak apa, sebab dia adalah halaman untuk kita berbincang dengan baik dan juga mendapatkan sisi pandangan yang berbeza. Betul. Jadi moga-moga ada manfaatnya. Bukan manfaat, mungkin ada yang bimbang ya, sebab bimbang kalau suami cari lain, suami cari lain, suami tinggalkan, itu kebimbangan yang wujud. Ya. Yeah. Mungkin ada faktor lain. Sekarang ada, pernah juga seorang ustaz ni berkata, katanya dia isteri yang soleh, isteri yang terbaik, tapi bab poligami dialah penentang yang paling degil. Tapi mungkin itu ada mungkin terkait juga dengan sifat manusia yang ingin hanya memiliki satu cinta. Semuanya bergantung kepada takrifan. Mungkin saya nak tekankan sikitlah. Mungkin ada yang merasa keliru dengan tak tahu bagaimana untuk menerima keadaan sebegini adalah terdapatnya kes di mana sang suami yang memilih untuk bermadu atau menikah di luar negara dan sebagainya dan tidak berbincang dengan aman dengan keluarga isteri pertama. Jadi ada juga laporan yang dikongsikan dekat 30 pasangan rakyat Malaysia ke Thailand untuk berkahwin setiap hari dan juga pada laporan yang sama mengatakan bahawa poligami ini menjadi punca penceraian dan perpecahan rumah tangga dekat 12%. Kita bukan nak bagikan statistik untuk menakutkan tapi ini di antara yang menjadi implikasi sekiranya topik sebegini tidak dikendali dengan cara baik. Ya. Yeah. Dan tidak difahami sebaik-baiknya. Okey, kenapa penerbit memilih untuk membawa topik poligami ini? Kerana telah tular ya atau perkongsian seperti ini di media sosial dan ini antara gambar yang barangkali anda tahu tentang seorang lelaki yang memiliki dua pasangan ya isteri dan ada juga berita-berita atau cerita yang isteri pertama meminang isteri kedua dan macam-macam lagi. Jadi mengundang pelbagai spekulasi dan sama ada ini mendapat tentangan ataupun mendapat reaksi negatif ataupun bagaimana, ada yang melihat ini sebagai satu sensasi. Soal pokoknya ialah orang ataupun individu ataupun pasangan itu bagaimana mereka lakukan mengendalikan situasi itu. Kadang-kadang kita tak tahu, kita nampak orang itu bahagia tetapi tidak. Kadang-kadang kita rasa orang itu akan mendatangkan perkara-perkara yang tidak. Kadang-kadang seorang itu mendatangkan keburukan ataupun mudarat tetapi tidak. Kan? Yeah. Siapa kita untuk menilai? Ini antara komen-komen lah. Netizen. Bacakan sikit. Ya. Ni mesti sebab mengidam nak ada madu. Lepas tu nanti dah beranak baru tersedar kebodohan dia. Ya. Bahasa agak. Sebab tapi saya juga banyak menerima luahan daripada yang kedua. Ya. Yang kedua ni sering dikatakan sebagai perampas, perosak rumah tangga. Jadi apakah kedudukan yang kedua ni? Sering disalaherti, disalah anggap, sering diberi konotasi yang sangat negatif, perspektif yang buruk. Jadi apakah hak yang kedua ni untuk mempertahankan sebagai isteri yang sah? Ya. Jadi itulah. Malah ada juga wujud yang anak dengan anak tu semua okey. Yeah. Tapi serta ibu tu memang tak boleh bertemu langsung. Yeah. Ataupun memang itulah macam-macam cerita. Lain orang mungkin lain kepayahan yang ditempuhi. Mungkin di sisi formalitinya nampak baik. Mungkin dibawa bersama-sama ke tempat awam dan sebagainya. Tapi hakikat dalam hati tak siapa yang dapat menyelami perasaan mereka. Itu satu aspek lah. Tapi kita tak boleh orang kata generalize situasi poligami ini. Individual berbeza. Kes berbeza-beza. Betul. Yeah. Tapi berbalik semula, kalau anda atau sesiapa saja yang ingin berpoligami, apa yang perlu ada sepatutnya adalah rasa tanggungjawab untuk menunaikan segalanya. Dan antara yang menjadi faktor masalah lebih timbul selepas perkahwinan berpoligami ini adalah kerana masalah kekangan keuangan. Kalau tanggungjawab tidak disampaikan dengan betul, nafkah pun tidak sama rata dan sebagainya, itu yang menjadi punca pergaduhan, rasa iri. Kita nak memberi takrifan, ada itu pun perkara yang agak kompleks sikit. Ya. Mungkin isteri utama dia dengan lima anak. Isteri kedua mungkin seorang. Jadi kalau diberi kain pun, kalau saya ingat lagi masalah khusus munakahat di kampus pun kata, kalau mungkin isteri A mungkin saiznya 40 kilogram. Isteri kedua mungkin 80. Jadi kalau beri kain tu, kalau beri sama rata tak jadi. Dia mesti mengikut keperluan isteri itu. Dan juga situasi. Dan menambah daripada apa yang Sofia katakan tadi, sebenarnya kekangan kewangan ini bukan hanya dalam situasi poligami saja. Kadang-kadang isteri seorang pun kalau tak mampu nak mengendalikannya, sama juga.
Yang penting bagaimana menguruskan tanggungjawab kalau seorang itu inginkan lebih daripada seorang isteri, dan juga bagaimana si isteri itu berhadapan dengan situasi ini. Okey. Kalau mesti kata okey, suami dalam proses untuk cari yang kedua, tapi isteri yang bakal isteri itu kata ini ketentuan, ini takdir, ini rezeki. Jadi apakah boleh digunakan alasan sebegitu untuk mengiyakan, mengesahkan, menghalalkan hubungan itu? Sebab katanya mungkin kami dah sampai ke tahap ni, memang dah level di susah nak cerita lah, tak apa nanti menggunakan berhala. Kau angkat topik ni. Tapi kita memang, kan dalam memang, kita akan bincang lebih banyak. Cuba saya kadang-kadang banyak persepsi terdetik, sebenarnya. Terdetik di fikiran saya kan. Pada abad keberapa perkara ini tidak menjadi sensasi lagi? Ia akan menjadi satu norma. Maknanya nak poligami boleh, tapi bertanggungjawab. Itu saja. Tak perlu nak panjang cerita, nak kata dia ni tak pandai jaga isteri lah, isteri tak pandai jaga suami dan sebagainya. Nak buat, buat. Yang asalkan penting bertanggungjawab. Ya, itu je. Okey, kita tutup sekejap cerita ni. Tadi kita nak kongsikan satu pinggisan. Betul. Ini tentang perkahwinan di usia emas. Di usia emas. Sangat menarik. Si wanitanya berusia 20 tahun, seorang anak dara yang berjumpa dengan pasangan hidupnya yang berusia 60 tahun. Tak apa. Kahwin lewat, kahwin awal, yang penting kahwin. Saya setuju tu. Baik, dia tak pepatah tak sikit.